Berikut ini informasi apakah ketika kita screenshot stalking untuk story WhatsApp dan Instagram itu ketahuan atau tidak. Nah, di sini kalau cuma mengunjungi suatu akun, entah itu Facebook, Instagram, itu tidak akan terlihat kecuali kita melihat story-nya, udah pasti ada riwayat siapa yang melihat. Kemudian kalau kita cuma screenshot story di sini, nah screenshot story di sini itu tidak akan ketahuan. Kenapa tidak ketahuan? Karena fitur di WhatsApp-nya tidak ada fitur untuk memberitahu ketika ada seseorang yang screenshot. Jadi kalian aman untuk screenshot story, apalagi untuk live. Nah, live TikTok, live Instagram itu juga tidak akan ketahuan karena pihak WhatsApp, Instagram tidak akan menyediakan fitur itu karena mengganggu privasi. Jadi privasinya itu ketika ada seseorang yang screenshot, stalking, dia akan langsung mengirim ke pemilik akun. Nah, itu kan sangat mengganggu. Otomatis jumlah pengguna Instagram akan menurun ataupun WhatsApp ataupun live karena ketahuan stalking ataupun screenshot. Jadi untuk kalian yang ingin stalking live, screenshot story, screenshot cerita Instagram itu sangat aman kalian gunakan. Tidak usah khawatir, tidak akan ada yang memberitahu kalian. Itu saja informasinya, semoga bermanfaat.